السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan Abdullahi wa rasuluh Al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim Wa barik wa karim Ala hadha nabiyyil ummiyil karim Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa barik wa karim wa anta taj'alus sahba idza syi'ta sahla wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al Ukhuwah yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah taala amin. amin Allahumma amin. amin Mari kita bersyukur kehadirat Allah Pagi hari ini kita masih bernafas Pagi hari ini, kita masih bisa bangun tidur. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki ke masjid. Alhamdulillah, dengan niat semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, Amin. mengangkat derajat kita, memudahkan semua hajat-hajat kita mengokohkan tali silaturahim di antara kita, merapatkan barisan-barisan umat Islam, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Di antaranya adalah dengan kita memperhatikan firman Allah Taala. Wa idza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ingat ketika Allah selamatkan Bani Israel dari penjajahan dan penindasan Firaun apa kata Allah wa ifta'adzana rabbukum Tuhanmu Tuhan kalian mengumumkan ya. jadi Allah sendiri yang mendeklarasikan Bukan deklarasi Capres dan Cawapres ya. Orang bingung Kenapa ini begini, begini, begini Berubah, berubah Namanya juga perubahan Lu santai aja ya. Gak usah dibuat ribet Gak usah dibuat pusing ya Politik itu politik Ya begitulah politik ya Yang gak akan berubah itu cuma satu ayat Allah nggak berubah semua buatan manusia aturan manusia bisa berubah pagi ngomong ini sore lain lagi hari ini begini kesepakatannya besok lain lagi ya. maka satu-satunya pegangan kita dalam menghadapi fitnah-fitnah menghadapi gelombang pasang surut yang menjadi tantangan bagi kita umat Islam ini adalah firman-firman al Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa rabbukum. Allah mesti kalian ingat mesti kalian garis bawahi bahwasanya dia telah mendeklarasikan. Dia telah mengumumkan kepada khalayak kepada seluruh makhluk ini berlaku buat siapa saja. La insyakartum bukan hanya kepada Bani Israel. Jika kalian wahai umat Islam, umat Rasulullah termasuk di dalamnya. Jika kalian Bani Israel mau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah aku berikan, la azidannakum Aku pasti akan memberikan tambahan nikmat kepada kamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, kalau kalian kufur dan ingkar atas nikmat-nikmat yang telah Aku berikan, maka ketahuilah sungguh azabku, siksa-ku kata Allah sangatlah pe pedih dan perih. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita menjadi senantiasa hamba Allah yang pandai bersyukur. senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah senantiasa kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pagi hari ini setelah kita bersolawat salam untuk baginda Rasulullah SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tema yang sangat penting yaitu judulnya liberalisasi dan moderasi agama apa itu arti liberal dan apa arti liberalisasi? Liberal itu dari bahasa Latin "libre" atau "liber", itu artinya apa? Bebas. Jadi, orang yang liberal itu adalah orang yang bebas, tidak memiliki aturan dan tidak mau diatur. Kapan istilah liberal ini menjadi istilah yang baku dalam dunia atau disiplin sosial, politik dan keagamaan? Itu karena kita ini mengekor kepada barat, maka kita mengikuti sejarah barat. Lahirnya kronologi istilah liberal ini karena perjalanan panjang dalam sejarah peradaban umat manusia di barat yang notabene mereka itu adalah agamanya adalah Yudio Kristen, Kristen dan Yahudi berasal dari berbagai macam suku bangsa yang menopang yang kemudian mengembangkan dan mengayomi ajaran Kristiani yang kemudian dalam sejarah peradaban yang digariskan dalam perjalanan sejarah peradaban di Barat, itu manusia ini dinyatakan sebagai kelompok makhluk yang berevolusi. Kenapa? Karena sejak ada teori Darwin, manusia itu dikatakan dia berevolusi. Manusia tidak akan sempurna, tidak akan berkembang secara baik kecuali dia harus berevolusi, berubah dari satu fase ke fase berikutnya untuk menuju kesempurnaan, sehingga berubahlah manusia itu, peradaban manusia itu, yang dari tadinya masyarakat animis ateis lalu kemudian dia menyembah patung kemudian berkembang lagi menyembah Tuhan menyembah macam-macam ya lalu kemudian berubah setelah ditemukan kemajuan-kemajuan mereka lalu kemudian mengubah arah manusia ini dari teologi kepada antropologi dari berpusat kepada Tuhan teos menjadi antroposentris dari teosentris berpusat kepada Tuhan kepada agama por agama itu sebagai poros sumbu utama kehidupannya lalu berubah diri menjadi apa antroposentris bahwa manusia ini adalah pusat dan inti daripada seluruh kehidupannya. Yang tadinya menghamba, mengabdi kepada Allah, kepada Tuhan, kepada ajarannya, lalu kemudian apa? Meninggalkan ajaran Allah, lalu kemudian menuhankan dirinya sendiri. Maka Allah Ta'ala menyebutkan Ada isyarat di dalam Al-Quranul Karim Ara'ayta manittakhada ilahahu hawahu Afa'anta takunu alaihi wakila Manusia ini kal Menjadi rusak ya, Kalau sudah sampai pada taraf Dia telah menjadikan dirinya sebagai Tuhan Syahwatnya sebagai Tuhan Seleranya dipertuhankan Itu puncak kesesatannya manusia ya. Padahal Islam mengajarkan bahwasanya manusia ini sejak pertama kali itu Dia sudah diciptakan oleh Allah secara sempurna Lakad khalaqnal insana fi ahsani takwim dengan perangkat-perangkat yang ada di muka bumi Dengan aturan-aturan wahyu yang diturunkan atau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia untuk memandu, membimbing umat manusia ini ke jalan yang baik jadi kalau di masyarakat barat itu tidak seperti dalam Islam mereka ingin terus berevolusi, nggak ada, belum sempurna mereka menyatakan diri belum sempurna mencari jati diri sedang mencari jati diri berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain tidak ada nilai-nilai yang tetap nilai-nilai yang abadi sementara Islam itu menekankan apa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sejak awal Allah telah menciptakan manusia itu sempurna Dibekali dengan akal Dibekali dengan hati nurani Dibekali dengan Agama atau wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memandu kehidupan manusia ini Kalau manusia itu meninggalkan ajaran agama Maka dia akan terbelakang, akan mundur Itu konsepnya Islam Makanya Allah mengatakan apa? Thumma rodadanahu kalau manusia meninggalkan konsep kesempurnaan Islam dia lari dari pedoman wahyu Allah maka kami akan kembalikan manusia itu kemana? asfala safilin tempat posisi yang paling rendah yang paling hina ya. jadi kalau di barat orang katanya kalau ingin maju itu meninggalkan agama. Tapi dalam Islam kalau kita ingin maju kita harus berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Kalau kita meninggalkan nilai-nilai Islam, maka kita akan mundur, kita akan terbelakang, kita akan terhina, itu bedanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali diceritakan tentang umat-umat terdahulu Sejarah-sejarah umat terdahulu, terdahulu Ada yang berhasil Ada yang gagal Yang berhasil itu disebutkan Dalam satu ayat yang singkat Menggambarkan kondisi mereka itu siapa? Sirotol ladhina an'amta alaihim ini yang lurus, yeah. yang berpedoman kepada wahyu Allah, berpedoman kepada agama Allah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? minan nabi'in Siapa mereka? wassalihin. Yaitu para nabi, para mereka? orang yang yang membenarkan ajaran yang dibawa oleh nabi. Shuhada, orang -orang yang mereka? orang-orang yang bersaksi dan menyaksikan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Dia rela mengorbankan dirinya di jalan itu. Wassalihin dan orang-orang yang saleh istiqomah tegak lurus menjalankan agama Allah. Ini orang-orang yang sukses berhasil. Tapi jangan salah, kita disebutkan juga diberitahukan juga jalannya orang-orang yang gagal. Orang yang gagal itu adalah siapa? Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin Kalau satu mengikuti garis yang lurus Siratul mustaqim Yang model jenis manusia yang kedua ini Yang dimurkai oleh Allah Dan yang tersesat dari jalan Allah Itu berarti dia mengikuti jalan yang bengkak Bengkok, bukan bengkong. Bengkong atau kang sunat? Masih ada di sini bengkong? Oh ada. Ya. Ya. Dari kita baca surat Al-Fatihah saja kita sudah diajarkan oleh Allah mana kelompok yang lurus, mana kelompok yang bengkok. Mana jalan yang istiqomah dan mana jalan yang eh, jalan yang apa namanya mencong-mencong gitu ya. yang istiqomah itulah disebut di dalam Al-Quran sebagai khaira ummah umat yang terbaik yang istiqomah itu yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat berapa? 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalau tadi khairu ummah Ali Imran ayat 110. Umat terbaik satu. Yang kedua umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Pertengahan di mana? kalau yang namanya tengah itu berarti ada kiri ada kanan ada ujung kanan ada ujung kiri, tengah siapa yang ujung kanan ujung kiri itulah al-maghdubi alaihim dan ad dallin mereka yang dinyatakan oleh Nabi SAW siapa itu ya Rasulullah yang dimurkai oleh Allah yang tersesat dari jalan Allah, kata para sahabat, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, apa jawabannya singkat? Faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Maka garis istiqomah ini ya, unik Bapak Ibunda Rahmati Allah disebutkan dalam ayat 143 itu, ya, ayat tentang pemindahan arah kiblat dari Baitil Maqdis dari Masjidil Aqsa arah kiblatnya dipindahkan ke asalnya semula yaitu kemana? ke Masjidil Haram kenapa? karena yang pertama rumah Allah dibangun oleh Nabi Ibrahim itu adalah Masjidil Haram inna awwala baitin Wudhi'alin wahudan lil alamin Rumah pertama yang dibangun itu adalah yang ada di mana? Di lembah bakkah Yaitu masjidil haram Baru kemudian Nabi Ibrahim 40 tahun kemudian berikutnya Dia membangun masjidil aqsa Kiblat pertama berarti itu adalah Masjidil Haram, kiblatnya orang-orang bertauhid, Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim alaihi salam itu kiblatnya ke mana? Ke Masjidil Haram. Lalu kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat anak cucunya karena para nabi dan rasul kebanyakan adalah dari keturunan Ibrahim dari jalur Ishak dari Yakub Yakub itu bergelar Israel hamba Allah yang pilihan Lalu, kemudian nabi-nabi setelah itu semuanya hampir semuanya itu adalah dari kalangan Bani Isra, Bani Israel. Maka kiblat itu kemudian beralih kemana ke Masjidil Aqsa, kemudian dicabut oleh Allah. Kiblat itu dirubah lagi, dipindahkan lagi kemana ke Masjidil Haram. Allah berhak enggak? Berhak karena dia yang menentukan kiblat itu. Agama itu harus mengikuti apa kata Allah, kata Allah, bukan mengikuti selera kita atau mengikuti tradisi. Ketika ayat yang memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari baitul Maqdis ke Masjidil Haram, orang-orang Yahudi, orang-orang eh, Yahudi, orang-orang Nasrani juga protes. Kenapa dipindahkan? Makanya di situ ada ayat di awal juz kedua itu ya. Apa ayat juz keduanya? Hah? kulus sufaha. Minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Ayat pertama di juz yang kedua. Halo. Halo. Assalamualaikum. Tahu jus kedua. Bukan jus mangga. Ya. Orang kelompok umat beragama yang jalan pikiran yang enggak lurus, jalan pikirannya mengikuti model Yahudi Nasrani itu kata Allah disebut orang-orang sufaha. Orang-orang kurang akal, orang-orang dungu kata Rocky Gerung mereka melihat agama itu sebagai suatu warisan lalu jadi tradisi tradisinya itu kemudian sudah di ya sudah dibikin-bikin sudah jauh dari nilai-nilai yang asli ya, jauh dari nilai yang asli sehingga apa? mereka menganggap bahwa agama itu hak milik mereka agama itu syariat itu bisa diotak atik semau mereka bisa diklaim oleh mereka padahal agama itu adalah apa kata kehendak al Allah maka Allah ingin mengembalikan arah kiblat itu dia pemilik apa timur dan ba lillahil <Susukur> masyriq wal maghrib Agama itu Allah ingin menegur kepada Yahudi dan Nasrani Agama itu milik saya bukan milik lo Gak bisa lo bikin-bikin, lo karang-karang, lo bikin adonan sendiri Lalu diklaim ini agama ini yang begini, enggak Agama itu lo ikut gua Gua bilang pindah kiblatnya pindah Jangan lo ngotot soal pindah ibu kota itu urusan lu ya. tapi kiblat nggak boleh jangan dirubah-rubah agama itu apa yang tertuang di dalam Al-Quran apa yang disampaikan hujahnya petunjuk dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW kalian harus ikuti nah ini sudah pelajaran tentang bagaimana menjadi umat yang terbaik adalah umat yang istiqomah dengan ajaran yang ada di dalam Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Makanya Allah mengatakan di rangkaian ayat itu saya kulusufah. Kemudian ayat setelahnya kudinarata kelubaka. Ah baru Wa ja kum ummatan wasato. Ayat 143 ini adanya di mana? Tengah-tengah. Al-Baqarah ada berapa ayat? berapa ya 286 bagi dua berapa ya eh? 286 dibagi dua berapa ya? 143 ayat ini kami telah menjadikan kamu umat Muhammad sebagai umat pertengahan itu di tengah surat al-baqarah ini mujizat dari Allah Allah telah memilih umat Islam ini sebagai umat pertengahan supaya apa Menjaga keaslian agama Islam ini Sejak diwahyukan kepada Nabi Adam Alaihissalam Sampai kepada Muhammad SAW Yang bisa menjaga nilai-nilai keaslian dan kemurnian agama ini Satu-satu yang diharapkan adalah Kalian umat rasulullah ya. Maka beragama itu ada takrannya Ada panduannya sama ente berobat ke dokter katanya mau sembuh ya minta resep eh udah dikasih resep ya takrannya udah dikasih makannya tiga kali sehari ada yang obatnya lu makan setengah aja eh dimakan satu udah ditetapkan satu hal satu hari tiga kali ente bikin dua bisa sembuh begitu, enggak bisa. Agama itu obat, betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Quran ini sebagai apa? Syifa, sebagai obat bagi manusia. Kalau yang namanya obat penyembuhan itu sama Allah, yang salah satu namanya adalah Asyafi, yang Maha Menyembuhkan. Allahumma antas syafi la syifa'a illa syifa'u Itu kan doa Berarti Nabi mengatakan Salah satu nama Allah Asma Allah adalah as syafi Yang maha menyembuhkan Kalau ente percaya Al-Quran dengan kalamullah Firman Allah itu adalah syifa Obat Penyembuhan Maka Apa yang ditetapkan oleh yang maha menyembuhkan ini ente harus terima ente harus terapkan bulat-bulat tidak boleh kita kreasi ya kalau dalam beragama ini nggak boleh kita pakai kreasi ya kalau kreasi inovasi itu boleh dalam bidang apa dunia apa kata Nabi SAW Antum a'lamu bi umuri Dunyakum Kamu itu lebih tahu urusan tentang Dunia Ketika Nabi SAW diminta diminta Pandangan ya Rasulullah Ini bagusnya Pohon korma digemanain ini Ya Apakah di e, Dicangkok Apakah di kawin silang Apakah di bagaimana ini biar subur nih bagaimana ya Nabi mengutukan pandangan begini oh ternyata hasilnya nggak maksimal loh kata Nabi lah ini kan pendapat saya ya saya ini bukan tahu segala galanya saya ini hamba yang diperintah disuruh oleh Allah bukan ngurusin masalah-masalah menentukan apa ini eh, pohon kalau ingin buahnya bagus mau di gimana-gimanain itu bukan kewenangan saya. Antum a'lamu Penalaran, penelitian, observasi tentang urusan dunia, kalian boleh berinovasi. Tapi dalam agama itu enggak boleh. Makanya muncullah istilah al-ibtida'u din. Ya, antitesa daripada ittiba. Kalau dalam beragama kita harus ittiba, mengikuti panduan yang sudah jadi kita ikutin. Sama ketika kita apa? Beli kulkas, beli TV, beli mobil, beli sepeda lipat. Sepeda lipat sekarang namanya Honda. Halo. Bisa dilipat tuh motor. Tahu oh, kenapa itu? Eh. Ada buku panduannya, ya. Ente percaya nggak buku panduan itu? Percaya? Itu padahal buatan manusia. Tapi itu hasil teknologi. Kita percaya itu dengan buku panduan. Kata dia begini, begini. Cara me menggunakannya begini. Cara mulai dari mulainya, pencet ininya, pasang ininya. Semuanya kita percayakan karena ada buku panduannya. Kita nggak boleh rubah-rubah. Ini apaan sih buku panduan begini? Ah, gue maunya begini. Ya, itu PA namanya ya so tahu ya manusia aja kita berpikir itu kalau dalam urusan dunia kalau ada buku panduan buku pedoman kita percaya kita yakini kita amalkan bagaimana dengan agama nah, agama ini adalah ibdahnya Allah untuk kemaslahatan manusia Takarannya takarannya Allah Dan Allah berikan kewenangan Sebagian kewenangan itu kepada Nabi Muhammad Untuk menentukan aturan-aturan syariat Yang tidak disebutkan di dalam Quran Maka Nabi punya Hak kewenangan atas bimbingan Wahyu dari al Apa yang telah diberikan kepada kamu dari Rasul Ambil apa yang dia larang kepada kamu jangan lakukan ya ini agama agama itu bukan perasaan hei oh, ente bawa urusan politik aja bawa perasaan mau koalisi cawapresnya kudu gua wah itu itu perasaan namanya hianati oh hianati ya oh, ya biasa aja, Bos. Jangan. Santai aja, ya. ya. Politik itu jangan baperan. Ya. ya. Agama itu nggak boleh ikut perasaan. Ya. Agama itu nggak boleh ikut selera. Dia ikut kata Allah dan kata rah, Rasul. Inilah yang disebut dengan ummatan wasata. Apa ummatan wasata? Umat pertengahan itu kata Imam Ar Razi, umat wasata itu memiliki empat kriteria. Satu sebagai umat yang terbaik. Yang kedua dia adalah umat pilihan. Yang ketiga umat yang paling adil. Yang keempat dia adalah umat yang senantiasa istiqomah berada dalam garis agama Allah. Ya. Ini mana istiqomah makna ummatan wasato. Makanya, ya, kalau ada orang yang mengatakan umat wasatiyah, ummatan wasato itu kemudian dia apa? Digiring, ditarik-tarik menjadi apa? Istilah moderat. Nah itu dalam pengertian sekarang, pengertian yang dibakukan oleh peradaban barat itu nggak bisa, nggak cocok umat wasaton dengan umat moderat itu nggak cocok. Moderat yang dimaksud oleh Barat adalah sekarang dalam pemahaman keagamaan Anda harus memahami agama itu pakai akal semata-mata. Moderat itu adalah kalau Anda menghormati pilihan orientasi seksual orang lain mau pindah gender dari laki ke perempuan, dari perempuan ke laki-laki. Nah, itu ente harus hormati. Ente harus jaga, ente harus lindungi. Itu moderat. Moderat itu menurut barat adalah kalau Anda itu menghormati, menghargai dan melindungi, mengakui hak orang untuk kawin beda agama, misalnya. Itu moderat. Ya? Hak orang untuk jadi homoseksual Hak orang untuk bakar Quran Makanya dilindungi tuh Orang kebakar Quran dijaga Yang protes malah ditangkap Ini kan lucu Menista Suatu yang sakral ya. Kalau dia minta izin Dilindungi Itulah kebebasan berekspresi tapi kalau ada yang protes Dan protes itu adalah bagian dari hak Berekspresi Menyatakan ketidaksetujuannya Ini malah ditangkap Jadi terbolak-balik dunia ini Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Sekarang istilah moderat ini dipakai untuk ya, Menjerumuskan umat Islam ya, Kita harus moderat Tapi moderat yang dipahami bukan moderat Sebagaimana yang Al-Quran inginkan kalau moderasi pertengahan artinya moderasi pertengahan ummatan wasata dalam Quran itu tidak mengikuti gaya dan pola berpikirnya Yahudi dan tidak mengikuti gaya dan pola pikirnya Nasrani. Ini yang ekstrim dalam beragama. Satu menuhankan materi yang kedua ini menjauhi materi satu Beragama tidak pakai ilmu Sehingga tersesat Yang kedua Beragamanya itu Apa? Tahu Tapi tidak punya Amal, tidak mau diamalkan Itu Yahudi Nah ketika Allah mengatakan Wa kathalika ja'alnakum umatan wasata Ya, maka kita umat Islam ini harus menjadi umat yang betul-betul pertengahan. Tidak mengikuti selera hawa nafsu dalam beragama. Ya. Tidak mengurangi ajaran agama dan tidak melebih-lebihkan. Itu makna moderasi yang benar dalam Al-Quran. Nggak boleh agama itu dikurangi. Ya. Sebagaimana tidak boleh agama itu dilebih lebihkan kita harus berada di tengah itulah umat moderat bukan moderat yang dingin barat yang bertentangan dengan syariat nanti baru jadi moderat yang anti syariat nah itu moderat kalau yang ingin menegakkan syariat dibilang radikal ekstremis kalau mengingatkan ya ada aturan Islam, aturan beragama dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya nah kita dianggap katanya ini kelompok fundamentalis ya. tapi kalau menyebarkan nilai-nilai Islam nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Islam bertabrakan dengan syariat ya maka itu dibilang apa? moderat, nah ini nggak boleh begitu jadi sejak awal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Istilah moderasi, istilah liberalisasi Ini tujuannya adalah untuk menjauhkan umat beragama Terutama Islam itu dari ajaran agama Islam Maka ini jebakan Batman Ya Kalau kita mengikuti kemauan mereka Ya, dan percaya kepada apa yang mereka arahkan ini sama kita akan mengulangi kesalahan yang dulu atau kekeliruan yang dulu dilakukan oleh Nabi Allah Adam kenapa ya? Adam percaya sama apa sama ya? bisikan iblis sama masukan iblis ya iblis itu bawa tafsir pemahaman yang seolah-olah benar bagus kan Nabi Adam ini kan akhirnya kepo juga pak kenapa nih nggak boleh makan mendekati pohon khuldi mendekati nggak boleh apalagi makan buahnya maka setan ini tampil iblis ini tampil memanfaatkan rasa ingin tahu sebab setiap kita manusia ini punya rasa ingin tahu ini kenapa dilarang ini kenapa boleh ya kan nah Iblis itu bilang begini Mana an antilkuma syajarati illa antakuna malakaini autakuna minal khalidin Itu surat Al-A'raf ayat 16-17 ya Tidaklah Allah melarang kamu berdua dari pohon khuldi ini ya, Karena Allah kecuali apa kata iblis Melainkan Allah tidak mau kamu itu menjadi orang yang mortal orang yang hidup selama lamanya di surga ya Allah juga nggak mau kamu menjadi mala malaikat ilan takuna malakainya takuna min al khalidi nggak cukup dengan tafsir itu iblis bersumpah wakal sama huma ini laku malaminan nasihin bahwasanya aku bersumpah apa yang aku berikan nasihat ini kepada kamu benar-benar saya sampaikan dengan tulus nah, itu. jadi tafsir yang menyesatkan yang membingungkan itu apa disampaikan oleh iblis dan making make apa namanya istilahnya ya make sense gitu ya ya agak masuk masuk akal oh iya ya kalau saya namanya pond holding Maksudnya, nanti kalau E, mak, makan buah itu nanti saya bisa apa jadi hidup abadi kemudian jadi malaikat gitu ditambah lagi tambah sumpah lagi nah sekarang ini inilah yang kemudian banyak sekali umat Islam ini diberikan asupan-asupan ya dikendalikan oleh kelompok-kelompok di luar Islam ini bagaimana kita membaca mengamalkan ajaran agama kita sesuai dengan tuntunan dan pengalaman masyarakat barat. Ya, masyarakat barat itu dari yang tadinya konservatif, yang tadinya fundamentalis, yang tadinya intoleran lalu kemudian berubah menjadi apa? Menjadi moderat, menjadi liberal, menjadi toleran. Semuanya ditoleransi sama dia. Ya. Sama LGBT toleran sama penyimpangan penyimpangan toleran ya sampai kemarin itu ada apa pernyataan beberapa tahun lalu itu pernah saya sampaikan dalam khutbah itu sampai apa paus ya benediktus siapa siapa sekarang namanya ya pemimpin ya, tertinggi gereja vatikan itu bilang ya tidak ada masalah dengan lgbt semuanya anak-anak tuhan ya, harus kita Ayomi kita lindungi nggak tegas sehingga apa ini akan merusak Kenapa karena sudah ada di kalangan internalnya pemuka-pemuka agamanya itu dari kalangan LGbt ya. Ya. lagian juga kan katanya ya itu uh, mudah untuk diampuni dosanya gitu karena sudah ditanggung dosa-dosanya kalaupun itu dosa oleh siapa? Nah, oleh uh, sang penebus gitu ya. Nah, itulah begitu. Jadi beda dengan Islam, Pak. Jadi kita ini beragama, jangan mengikuti apa kata orang. Jangan mengikuti kata negara atau peradaban bangsa yang lebih maju. Enggak. Berislam itu kita harus merujuk kepada buku panduan dalam berislam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merujuk kepada pengamalan para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama mustahidin. Kita beragama tidak boleh berkreasi. Ya, lalu kemudian mengubah hukum dari halal ke haram, dari haram ke halal. Ini enggak berhenti-berhenti kalau begini. Hukum kawin beda agama halal, ya homoseksual lesbian transgender boleh yang penting katanya jadilah homoseksual yang soleh dan bertakwa saya bilang bagaimana mau bertakwa kalau anda tidak mematuhi larangan Allah salah satu larangan Allah dalam Qur'an dan Sunnah jelas dilaknat pelaku ya, penyuka hubungan sesama jenis itu dilaknat dalam Qur'an dan Sunnah, udah ya. ada hukumannya, ada sanksinya keras ya. sekarang ada orang bilang, nggak apa-apa LGBT yang penting bertakwa yang penting soleh yang penting masih mau sholat iya sholat mau sholat aja tapi jangan lu apa membenarkan seolah-olah kalau orang udah sholat terus semuanya benar ya apa menjamin orang kalau sholat kemudian dia benar pendiriannya nggak belum tentu koruptor aja masih sholat ya tukang bohong masih umroh ya haji ya. suka makan riba oh bolak balik hajinya umrohnya apa itu menjamin kebenaran istiqomahnya seseorang sholat haji umroh menjamin itu Istiqomah itu harus dari perilaku sehari-hari, harus diwujudkan dalam tindak tanduk kita, ya mengikuti panduan dari Al Quran dan sun, Sunnah Nabi wasallam. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan nggak apa-apa, yang penting soleh, yang penting bertakwa, nggak ganggu orang lain. Ya. Nah ini, ini sudah sej tidak sejalan dengan perintah Al Quran. Apa kata Nabi Lut kepada kaumnya, ya Allah takun itu dalam surat as-suara Nabi Lut berkata kepada kaumnya Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Jadi apa? Orang yang mempraktekan itu Apalagi orang yang melindungi, yang mendorong, yang mengakui Itu tidak bertakwa kepada Allah ya, Nabi Lutnya aja ngomong begitu kok ente lebih hebat daripada Nabi Lut Enggak apa-apa yang penting bertakwa, bertakwa palelu lu. Ya. Ya, bisa begitu. Itu bukan beragama yang benar kalau kita mengikuti. lo dirubah ya pemahaman kita tentang homoseksual ini, tentang ayat-ayat azab atau siksa Allah kepada Nabi Lut. Ya, katanya apa yang dialami oleh kaum Nabi Lut itu ya, itu adalah siksa bagi orang-orang yang mengingkari tauhid kepada Allah. Loh, yang jelas dalam Al-Qur'an itu ayat-ayatnya itu jelas ya, siksaannya itu ditujukan kepada siapa? kepada perilaku seksual mereka yang menyimpang. Bukan hanya soal tidak bertauhid kepada Allah. Ya. Azabnya, siksaannya sangat keras. Kurang bagaimana itu siksaannya kepada kaum Nabi Lut? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berupaya untuk menjadikan agama ini sebagai barang mainan. Ya, mengikuti selera hawa nafsunya. Kalau barat bilang A, kita mesti ikut bilang A. Ya, kalau timur bilang B, kita mesti ikut timur B. Kita ini bukan barat, bukan timur. Kita ini is Islam Islam itu tidak mengekor ke barat, tidak mengekor ke timur kita ini wasatan, kita ini istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi jangan kita mengikuti siapa yang berkuasa yang berkuasa barat, ikutin model barat beragamanya, yang berkuasa timur, Cina, Rusia ntar ngikutin cara mereka beragama enggak boleh itu bukan orang Islam yang benar Beragama dalam Islam itu tidak boleh melebih-lebihkan ajaran agama sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh mengurang urangi Ya, ini penyakit manusia melebihkan dan mengurangi. Yang susah itu menjaga apa yang sudah diberikan dalam kitab panduan. Ya, rasa apa? Kurang dilebihin. Merasa kelebihan dikurangin, ini liberal bilang agama ini terlalu berlebihan, maka mesti dikurangin, ya ada lagi yang nggak puas dengan agama dengan panduan yang ada, ini kurang nih, maka kita mesti bikin lebih sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan apa namanya perkembangan-perkembangan sosial, ya, maka agama itu adalah agama wahyu dalam Islam agama ini bukan agama budaya tapi agama wahyu agama budaya agama itu ajaran-ajarannya doktrinnya ya, itu nanti akan berkembang mengikuti apa budaya mengikuti tradisi mengikuti perkembangan pemikiran manusia itu namanya agama budaya itulah yang disebut simbolnya dalam Quran ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itulah agama budaya Ya, kalau Islam bukan agama budaya, Islam adalah agama wahyu. Al yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa islama dina. Sehingga turunnya ayat itu menjadi nikmat paling besar kepada umat, kepada Rasulullah dan umatnya. Lalu kita puasa di hari Arafah ketika hari turunnya ayat itu Lalu kemudian kesempurnaan Islam itu kita reakan dengan apa? Dengan idul adha Jadi kita udah punya patokan-patokan dalam beragama Gak boleh kurang, gak boleh le lebih Itulah Islam yang sesungguhnya Bukan liberal Bukan yang moderat yang mengikuti apa namanya kehendak barat Bukan yang macam-macam Islam itu adalah inna dina islam yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya pagi ini ada dua acara, subuh di sini, ntar jam 7 di masih sudah kelapa. Jadi, mesti bagi-bagi waktunya, ya nggak bisa lama-lama seperti tempo hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bersama saling sapa TV.